full total body, sudah ikat. Injector soket pun sudah cocok. Injectornya itu petrolnya itu pipe pun sudah pasang. O2 sensor pun sudah pasang. Lagi apa tak pasang? Temperature sensor, TBS sensor pun sudah pasang. Kabel nanti saya custom sikit. Sekarang total body saya pakai Cardinal Racing. Total body bukan dia lah, saya pasang motor lain punya total body. Lepas tu plug coil, plug coil sudah siap. Oh yo, saya sudah lupa yo. Ini apa wire? Oh, ini ialah seatnya tong. Seatnya itu tong, dia dalam ada lampunya. Ialah dia punya wire, betul. Lepas tu saya mau letak minyak hitam lah. Gearbox oil 2 botol. Gearbox oil kita pakai low oil. Minyak hitam kita pakai Maxima Extra 4 Triple Ester 10-40 lah. Lepas tu isi pasang, buka kunci. Yang originalnya ECU copy masuk Apitek sini. Lepas tu boleh start motor lah. S-Max ini selalu ialah untuk dia punya sensor lampu hidup. Sebab mungkin you sudah sendur dia punya sensor soket, you sudah jabut ke, atau bateri sudah jabut ke, atau itu sensor punya barang. Contoh ini TVS sensor, temperature sensor, contoh lah, you sudah jabut. Lepas tu you buka kunci, dia lampu hidup. Sekarang kita pakai ini
Dr. Body, ini bukan Dr. Body, ayo. Ini ialah Dr. Hefty. Kita reset balik. Tengok boleh settle tak ini lampu. Kasih dia badak. Okey, kita cuba. Okey lah. Dia punya lampu, punya sensor sudah padam lah. Nah, ini macam sudah settle lah. Okey, nanti motor kita mungkin mau start motor lah. Motor sudah hidup, okey lah. Tadi ada tengah bunyi, itu bunyi biasa sebab ini sebab gegar. So dia boleh tengah dia punya bunyi kan sini sebab kita lem minyak. Sini gegar, sini ada bunyi lah. Bunyi dia kan biasa lah itu. Sebab ini saya tak boleh pasang. Sebab itu blok gasket sudah terbar. Ini exhaust punya lubang ikat skrus pun sudah tak ngamnya. Sebab ini kita untuk original punya esok original punya exhaust kita pasang untuk start motor tengah bunyi aja. Macam tu aja. So far okey lah engine. Tak masalah apa, sudah ngam. Sudah cek dia punya bunyi, engine sudah start pun ngam. So kita ialah untuk pasang dia punya exhaust racingnya untuk kita custom. Sudah sampai, kita pasang lagi start engine, lepas tu jumpa Dynonet.